Okay, aku tak makan. Yalah. Udang dah rebus. Ah, tak ada udang ni belum rebus lagi lah, adik. Aku makan eh. Tak boleh. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak buat udang goreng tepung. Okey, bahan-bahan dia udang, 3 ulis bawang, tepung beras, lagi apa nama tu? Habatus sauda, serbuk kari dan tepung naik sendiri. Okey. Tu dia. Okey, tu habatus sauda. Okey, inilah yang tadi kita buat dia dah goreng dia macam ni. Okey, bermula kita potong dekat kepala udang tu. Kita bersihkan udang dulu. Lepas tu kita potong kat janggut dia. Dan dekat ada warna putih lepas kat kepala udang tu kan, kita gunting kat situ. Sebab kat situ ada urat. So urat dia panjang, kita akan tarik lah. Ha, tu urat dia. Okay. Tu udang dia. Tadi mami saya buat, sekarang ni saya yang pula yang buat. Mula-mula potong dia pada sini tu, potong janggut dia. Dan kat situ lah kita gunting dan kita tarik urat. Kita gunting. Kita tarik urat dia. Tu urat dia. Okay. Ha tu. Kat situ dia ada urat tu. Okay. Kita potong janggut dia lagi. Okay, kita potong sama juga macam tadi. Okay, kita potong udang. Lepas tu kita tu urat dia. Ini udang yang kedua. Okay, sekarang kita nak basuh. Haa, kita kena buat sampai habis udang tu. Lepas tu lepas kita dah buat udang tu terbasuh lah. Udang dia yang dah siap basuh. Sekarang saya susun ni. Aku nak basuh udang. Adik suka udang tak? Udang apa ni? Udang. Kita nak buat udang masak apa? Itu adik saya. Udang tepung. Pandai pun udang goreng tepung. Ini nampak ramai. Okay, so sekarang saya tengah basuh tu udang dia. Letak dekat sini. Ini yang dah siap. Okay, jadi kita goreng udang ni steaming guys. Tu 3 ulis bawang, so kita tumbuk. Sampai dia hancur. Tu tepung beras. Satu mangkuk kecil tu. Serbuk kari. Satu sudu besar. Garam. Satu sudu kecil. Habatus sauda. Setengah sudu kecil. Bawang tadi kita tumbuk. Kita tuang air sikit dan yang tu tepung naik sendiri. Kita kacau. Kita cukup air tu, kita tambahlah air sikit. Air ni bawang masukkan. Okey, tu air bawang ni yang dalam tu apa tu? Tempat tunggu tu. Tempat lusung tu. Tu kiup ayam. Nak buat kiup bilis ke kiup tom yam ke boleh juga. Ni dia soda. Yang ni soda. Yang ni tepung naik sendiri. Sikit sebab cair. Okay, tu. Dia kena macam tu. So, kita kena tu ada air udang. Kita bubuh udang dalam tepung. Patutnya kita kena toskan dulu air udang tu. Okay. Sekarang kita gaul udang. Yang ni cair sikit sebab ada air udang. Adik, bertepung apa? Bertepung yang tu. Oh,
bubur tepung beras. Bukan ya, yang itu tepung apa beras. Tadi ini. Tepung ya itu. Ah, tepung. Tepung beras. Udang dengan tepung tadi. Tepung beras saya. Iya. Dan gaul. Tepung beras kita lu banyak ini berbati. Semudah salju dengan udang. So kita boleh tambah tepung ini sendiri. Sekarang ini kita akan panaskan minyak dulu. Dan jadi kita goreng udang. Banyak tak pun nak goreng. Kita udang dia kita goreng. Kita goreng udang tu baru 2 ekor udang, lebih banyak lagi. Ha ni dah banyak dah. Kita udang dia. Okey. Sekarang kita aliskan udang tu. Kita aliskan udang tu. Cantik. Saya tunggu udang tu masuk. Kita tunggu mami. Pagi-pagi ada butterfly. Pagi-pagi ada squirrel ke mami? Kalau pagi-pagi pukul berapa saya ada squirrel? Kalau petang pun ada squirrel dengan pagi. Okay, sekarang ni kita kena alih-alih ke udang lagi. Sampai garing. Dah boleh angkat sekarang ni. Kita buka. Tu dah garing. Tentang dia. Okey, sekarang dah siap. Kita try cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sedap. Tepung rambut udang dimasak dalam. Bye, selamat mencuba. Selamat mencuba.